Halo teman-teman, berikut adalah tutorial membongkar dan memasang part biopsi forceps untuk neuroendoskopi. Hal ini penting untuk membersihkan part dari sisa darah dan kotoran. Karena alat ini sangat kecil partnya, sehingga akan mudah rusak dan karatan jika tidak dilakukan perawatan dan pembersihan. Caranya adalah, tekan nap hitam di handle-nya. Kemudian tarik gagang bagian belakang ke bawah. Tarik tuas hitam ke belakang. Dorong inner forceps ke depan. Kemudian lepas port dari forceps. Terdiri dari handle, outer, inner, dan insert. Lakukan pembersihan dan pelumasan. Cara memasangnya, masukkan insert ke inner. Kemudian masukkan ke outer. Jika sudah terpasang dengan tepat, pasang ke handle. Dorong sambil tarik nap hitam ke belakang. Kemudian dorong handle bagian belakang ke atas sampai insert terkunci. Tes fungsi alatnya.